think it was worth it. Yeah. Things are growing. The last time we are here, that's his in my. Remember how? Uh-huh. Now she's like in a stroller. Remember how much pregnant? How much pregnant is 8? 8 months for here? Yeah. The last time that we bought the breast pump. Yeah. Kelihatannya saya macam kakak tua. I look like bird. Yeah, I look like that. Yeah, dog. Sebenarnya ini buat dia ya, cuma dia tidak mau pakai, jadi pakai masku. Ini kita di sini mau cari alat-alat makannya si baby. Lihat-lihat saja dulu, siapa tahu ada yang bisa dibeli toh? Kalau tidak ya, cuma haga-haga no. Karena dia si Gwyneth sudah 5 bulan 2 minggu, jadi waktunya untuk dia mau makan 2 minggu lagi. Jadi we can wait. Apa? As they got the food stored. Yeah. No, actually, yeah. This is for the susu formula milk, baby. That you put in a jar and when you go outside. I really want to buy this kind of things like this. They say that this is like easier like when she's tried to feeding herself. Really? But it looks not right, right? Like you try to teach her how to this is the system. Yeah. But it's, I don't know. I'm gonna go like this. Up a bit. Yeah. Yep. And it's not right, right? Because that's not the way that you're really feeding. Because we want to teach. I don't know. Maaf ya, ini kan baru-baru kita jadi mama bapak. Jadi everything is new. You already have this one. But it's different, kind of like a necklace. That's a baby shower, from baby shower. From his brother. Ini bagus nih, mau beli kayak gini. Cuman kata si Steve ini, pasti panas sekali pas summer. Pas lihat-lihat ini untuk nih, 12 bulan. I thought this is for the 6. Oh, probably this is for when she's ready to feeding herself, yeah? That's why it's kind of messy. When you're started to, like, me feeding her, it won't be that. But this is from 6 months. Do you think it's necessary? I don't know. Seems so much. Okay. But this is we already have this kind of thing from your brother, do you remember? Ini gemes ya ini. Nih. Jadi kalau dia minum begitu tinggal taruh tutupnya. Oke, speednya mereka. Bagus juga. Yeah, you like it? She's not even wearing the hat. Oh, I have to get the girl one. The pink one? Yeah, the girl one. Wait until she can wear it.
Ini ada yang diskon, kan? Ambillah satu. Good deal. Kita lihat lah, harus jeli mata melihat yang diskon-diskon di sini. Also, smaller large books. Ini cheap dan kualitasnya bagus sekali. Only dari $10 jadi $5, lumayan lah. Boleh lah ini. Buy one. Yeah. That is job. In the middle of shopping. And also it's good because someone is bigger. Still like it. And you like it. So we're going to see high chair. But nih hajar-hajar ini terlalu kekinian, terlalu bagus untuk jadi kursi. Karena I do believe kalau ini anak-anak dikasih makan di sini pasti sangat messy kan. Kalau ini terlalu bagus ya, karena lihat seperti kulit eh? Terlalu bagus. Cari yang biasa-biasa aja. Kalau rusak buang beli lagi no. Kan sayang ya. Macam anaknya Khloe Kardashian punya ini. It's tricky. No. Kita cari yang murah-murah saja. Cari yang di bawah $100. Let's go, bebe. Hanya ada juga si Christy, sepupunya si Steven, kasih sudah yang kayak begini. Dia kasih hadiah kan buat si Gwyneth. Cuma ini tempat-tempat ini bisa tempat main sama tempat makan. Tapi harus di lantai. Nah, saya tuh pengennya nanti makannya tuh kayak makan kita keluarga lah. Jadi apa? What is this one? This one. Oh ya. Yeah. Yep, betul. Nah, kalau kayak gini kan dia harus makan di lantai. Saya pengennya makannya ya dia sudah duduk setinggi kita di meja makan gitu. Karena satu hal yang saya belajar dari yang baca-baca itu ya, aduh ini masker bikin malu. Apa namanya, kalau beli high chair, ya misalnya the first time that she have the solid food, itu waktu dimana kita mengajarkan dia untuk nantinya akan bisa makan seperti kita. Jadi makanya menunya harus lengkap, terus makannya juga makan bareng kita di meja makan. Nah itu yang harus diperhatikan. By the way, I had a like sad news. Kemarin kita ke rumah sakit, ke dokternya si Gwyneth. Terus dokternya Gwyneth cerita untuk solid foodnya si Gwyneth disuruh kasih menu tunggal. Sedih saya. Karena ketakutannya cuma satu, dia takut anakku alergi. Lah, bapaknya kan tidak alergi ya, maksudnya potensi alerginya lebih kecil dibandingkan ada mama papanya yang alergi gitu. Dan saya breastfeeding full, makan apa saja dan dia minum susu dari saya dan baik-baik saja semuanya. Jadi harusnya tidak ada masalah sih. Makanya kita ingin ganti dokter, satu. Kedua, maksudnya puji Tuhan sama Steven ini still. No, just one room right now. Malu dia. Apa namanya? Tadi kamu bilang apa ya? Yo, jadi maksudnya sudden stable commit untuk ya kita mau kasih menu lengkap sama dia. Karena di WHO saja menganjurkan menu lengkap dan saya sudah baca semua artikelnya dan penjabarannya dan it's all really make sense for me. Jadi ya, kita sih confident ya untuk menu lengkap. Bukan menu 4 bintang, menu lengkap sama lemak. Karena kontennya MPASI, MPASI itu kontennya solid food itu harus sama seperti konten dari ASI. Konten ASI itu adalah protein, karbo, sama lemak. Jadi lemak itu harus ada gitu. Ini tak turun-turun sedikit, ini entah karena hidung saya yang pesek atau memang ini masker saja yang terlalu modern. Saya suka sekali pakai masker ini.
I did all that up. Kata scary. Bagaimana sih? Ay, gelap. So, yeah, sudah selesai tadi belanjanya. Sudah sampai di mobil sekarang. Dan kita sekarang sudah mau pulang. Tadi tuh tidak dapat high chair. Sebenarnya kita tidak, maksudnya kayak harus langsung beli gitu. Enggak sih, karena masih 2 minggu lagi. Jadi masih ada waktu lah. Masih bisa searching-searching, bagus yang mana, lihat review, lihat harga. Kan ya, di IKEA itu dia punya high chair tidak sampai 20 ribu. Tidak sampai $20. Terus di sini itu tadi, tapi sebenarnya yang IKEA punya itu sangat-sangat plain, sangat biasa aja sih, ya kayak apa sih namanya, kayak di restoran-restoran punya gitu ya, warna putih. Cuman ya that's the function of the high chair kan, cuma buat duduk. Cuman pengennya beli yang ada kayak bantalannya lah, tidak sekece yang tadi, karena yang tadi menurutku sangat menghabiskan uang sih, karena cuma untuk high chair itu, dan itu makan tempat, maksudnya duduknya itu besar, jadi dia kayak ngabisin space meja makan gitu. Jadi rencananya kita mau pergi cari di Walmart besok, biar kita lihat-lihat harganya berapa. Budgetnya sih di bawah 100 lah ya. Terus sudah lah, jadi kita paling besok mencari high chair kembali. Ini hari Sabtu, besok abis dari rumah temannya si Steven baru kita mencari Walmart gitu. Tadi tuh dapat, pas kita lagi mau check out, sudah mau bayar, kita dapat itu kacamata Gaga, kacamata Indohoy buat si Indohoy apaan ya? Kacamata gaya untuk si siapa ini, si mungil? Si Gwyneth, kacamatanya biar dia agak kecian dikit lah di summer ini. Sebenarnya aku ada pesen si buy online tapi belum datang tuh kacamata, jadi ya kita belilah di situ tadi. Lucu sih kacamata Polaroid ya. Jadi itu saja. Jadi paling tadi cuma beli, banyak kan beli storage untuk simpan makanannya si Gwyneth nanti. Kalau sendok dan segala macam udah dibeli kemarin. Cuma nanti lihat kalau kita butuh lagi di Walmart, karena Walmart itu murah-murah apa-apa. Tadi sih sebenarnya memang rencananya cuma cari high chair, cuman karena terlalu mahal sudah jauh, jadi beli yang lagi diskon-diskon saja. Gitu. Ya, semoga semuanya bisa terkumpulkan sebelum dia apa, MPA sih. Aku sudah sangat bersemangat. Semangat dan juga itu sih, apa namanya, agak terharu, melo, karena untuk pertama kalinya nanti dia akan makan di luar dari fresh milk. Karena kan sekarang dia minumnya makannya dari minum ASI doang. Jadi nanti dia akan makan makanan dewasa plus ASI. Itu pun ASI pasti jadi apa namanya? Jadi kayak snacknya dia setawe. By the way, ini saya kupas nyiapin dia. Yeah, as always. Begitulah ceritanya. Okay. Nanti kita jalan-jalan lagi ikut ya. Ya, saya ini kalau vlog ya, itu cuma bisa weekend, karena weekend itu yang saya keluar, yang lainnya itu di rumah, saya jaga anak. Kayak begitu. Saya tidak tahu lagi apa saya bilang. Okay, thank you. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini berfaedah ya, jalan-jalannya ya. Dan see you next time.